Pak Sonsan dulu, maaf kurangnya pas sekali. Ya, disiplin. Ini kita enak ngobrol di sana ada aula. Ini kita cari udara. Tadi kalau bilang jam 9 sebenarnya di kali orang beda. Kalau misalnya di Jogja udah panas kali. 9 kan murah ya, enggak apa-apa. Ke timur kita. Sana terus. Jadi gimana Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Salam dari Banjir. Terima kasih. Iya. Kita. Danjen nanti tanggal 9 di grup 2. Oh gitu. Iya, ada buka lomba tembak. Oh gitu. Mau gua kalau bisa. Sudah. Kita tawarkan beliau. Memang banyak juga yang datang. Iya, Mas. Ya, kita undang tanggal 9. Siap. 10 datangnya. 10 pelaksanaan. Siap. Enak, ayo Bu, duduk yuk, jangan menempati yang kosong. Di dalam kan gemuk ya? Bukan gemuk, terlalu kecil-kecil ya. Kalau ini enak kita ngobrol-ngobrol. Apalagi Ibu ceritalah dulu, zaman dulu gimana Bu? Zaman yang mana mas? Kalau saya sudah dari zaman zaman sama bapak lah gitu, ketemunya di mana dulu? Iya, saya ketemu bapak di Jogja mas. Jogja ya? Iya, pasti kenal saya masih, maaf ya, masih kenal saya. Terus terang saja, waktu itu saya nikah sama Jogja. Iya. Kalau untuk sekarang memang sama Jogja, saya sudah setahun sudah menikah. Iya. Karena saya maaf, waktu orang tua saya dan kebanyakan orang tua Jawa, orang tua orang Jawa, kalau anaknya itu maaf ya, jangan harus terkenalkan. Kalau enggak dianggap orang lain sih, itu anak enggak. Jadi terus mengajar saya memang sehingga saya umur 18-an akhirnya perjalanan saya gitu. Terus saya diboyong ke Bandung. Diboyong ke Bandung, lahirlah sama anak saya. Saya waktu itu tinggal di Gunung Mas. Lembang? Bukan, di daerah Pangalengan, Bandung. Oh, Pangalengan. Ya, di Gunung. Ya. Bapak senang yang dingin-dingin ya? Iya, ya, di daerah juga kan sudah purna toh, sudah enggak dikupas juga, tapi juga masih ada, selalu ada ikatan dengan papinan itu berasa dari yang saya alhamdulillah saya pindah ke sana dengan anak saya sudah ke bandar. Oh, sudah. Dan melihat mana rumah Pak John dulu dia dilahirkan. Enggak kegerisanan tuh. Soalnya sekarang sudah habis. Karena anak-anak, maaf, keluarga dari, maaf, anak-anak Pak John yang dulu itu tidak ada yang meninggal di rumah itu. Dan di sana itu aturannya kalau sekian tahun tidak dihuni itu sudah dihitung. Ya, ya. Jadi pas saya kesana itu tinggal ininya aja. Oh di sini toh. Sehingga saya dengan anak saya, wah pelukan, wah nggak ini. Ketemu keluarga ya. Iya, nggak dan nggak ada semua. Nah, akhirnya kan satu anaknya yang bungsu itu pernah ke Bandung waktu itu ya, tahun 75. Enggak, 72 ya. Bukan, helm. Helm. Helm itu 78, long-long kan. Dulu ya. Nah itu, dia itu anaknya, maaf datang ke Indonesia. Itu ingin sekali menemui bapaknya. Dia berjalan. Tidak akan menikah kalau saya berjalan.
sehingga dia datang. Nah setelah dari Indonesia dia menikah, yang sekarang tinggal di Inggris. Dan saya juga sudah silaturahmi ke sana, ke Inggris. Ya. Kalau seperti Pak Edson Candi, maaf, orangnya tegas sekali. Disiplin tegas banget. Maaf, waktu sakit saja. Ditunggu dari kota Susak itu, yang mikati dari Kartosura sama dari Magelang. Ada maaf, ada salah satu anggota kita sudah pakai baretnya. Nyotrok gini, disuruh keluar. Kamu dari berpegati, pakai baretnya tidak begitu. Keluar dulu, dipelkat, baru masuk. Aku maksud gitu loh. Aku bilang toh, sudahlah, biarkan aja. Kok tidak bisa? Dia keliru harus dibetulkan. Jangan keliru dibiarkan, tapi keliru harus dibetulkan. Dan itu sorenya meninggal. Nah, sorenya meninggal. Jadi ngomong gitu tuh kurang lebih ya jam 2-an ya dong. Jam 2-an itu jam 5 meninggal. Jadi jam 2 masih. Jam 9 ya. Jadi setiap ada yang kan saya minta inisiatif dari Kartosura cuma dari Magelang. Karena waktu itu mas, saya posisi itu hanya cuti. Jadi rumah saya di Bandung, kami cuti ke Jogja. Bilalah kan perutnya sakit, terus di operasi di rumah sakit di Jogja. Jadi kami sekeluarga itu pakai rekan lah bawa pakaian koper. Adanya. Sampai meninggal itu. Ya. Mungkin waktu itu Pak Diato, Diato sempat dia di Jateng kalau nggak salah. Iya. Komandan ininya, grup. Komandan grup juga atau ya. Danren ya? Grup. Komandan grup terus Danren. Sempat jadi wali kota juga. Iya. Wali kota Jogja. Delapan-duraan jadi wali kota. Terus kalau ini mas, ya beliau itu kan ini apa dulu juga waktu di masih militer di negeri Belanda. Itu kayaknya juga dia itu ya dianggap berani kan. Karena pada bulan berapa tuh? 2 tahun yang lalu. Bukan. Sebelum COVID. Dapat penghargaan dari dari negeri Belanda itu, yang itu hanya satu negeri Belanda itu hanya 2 orang yang dapat penghargaan kayak itu. Sehingga yang dari atas militer di Jakarta itu narik-narik mana yang sama naik ini. Saya terinspirasi dengan itu ya. Luar negeri mungkin ada tali asi dari ada Ayo kita foto. Bu, ayo foto bareng. Perasaan udah. 64. Ayo, izin komandan. Ya, 1, 2, 3. Komando.